Inilah Kilas VOA, berita dunia dalam 60 detik. Beberapa topik menarik telah kami pilihkan untuk akhir pekan. Situasi di kota Benghazi, Libya semakin sulit dikendalikan oleh pemerintah. Para pengunjuk rasa berdemonstrasi sembari membawa berbagai senjata tajam dan berencana memasuki Tripoli. Sementara penjagaan ketat di ibu kota Tripoli membuat kehidupan di kota berjalan normal dan terlihat aman. Di Irak, ribuan orang berunjuk rasa memprotes maraknya korupsi dan kemiskinan. 10 orang dilaporkan meninggal akibat bentrokan dengan aparat keamanan. Ratusan mahasiswa berkumpul di lokasi wisata piramid, mempromosikan bahwa Mesir aman untuk dikunjungi para wisatawan. Wisatawan ke Mesir turun tajam akibat unjuk rasa anti-Mubarak. Sebuah toko di London, Inggris menjual es krim dari susu manusia. Sang pembuat mengklaim bahwa es krim ini murni, organik, dan alami. Saya Alam Burhanan untuk Kilas VOA.